Halo semuanya, selamat datang di channel Maido Gadget dan pada video kali ini kita akan membahas tentang Vivo V25e. Kemarin kita sudah membahas tentang Vivo V25 5G dan yang sekarang ini adalah versi kecilnya atau versi lightnya. Vivo V25e ini ada dua varian. Untuk varian yang pertama, dia RAM 8GB dengan internal 128, kemudian yang kedua RAM 8GB dengan internal 256GB. Untuk harganya, V25e dengan internal 128 dijual dengan harga Rp3.999.000 atau 4 juta kembali 1.000. Untuk yang V25e dengan internal 256 dijual dengan harga Rp4.299.000 atau Rp4.300.000. Untuk yang kita pegang kali ini adalah varian yang internal 128GB. Untuk bagian depan, dusbox V25e seperti ini tampilannya. Jadi di sini ada tulisan Vivo, ada warna pelanginya kalau kita goyang seperti ini. Kemudian di sini ada V25e untuk bagian atas, kemudian bagian samping Vivo V25e. Samping yang lain di sini ada tulisan Vivo Official Smartphone FIFA World Cup Qatar 2022. Dan untuk bagian belakang dia tidak ada spesifikasi, cuma ada kode pabrik. Di sini adalah warna Sunrise Gold dan yang kedua itu ada warna Diamond Black. Oke, langsung saja kita buka. Kita taruh samping dulu handphonenya. Jadi untuk bagian depan di sini ada kartu email atau stiker email. Kemudian di sini ada jelly case atau soft case. Ada juga kartu garansi. Kemudian di sini ada kabel data yang pastinya sudah memakai USB Type-C. Ya. Kemudian ada juga SIM injector. Dan ini adalah kepala adaptor. Sudah menggunakan 44 watt dengan kecepatan 11 volt 4 ampere. Jadi untuk V25e ini sama seperti yang V25 5G, kita tidak mendapatkan unit headset ya. Oke, langsung saja kita buka handphonenya. Ini adalah warna Sunrise Gold. Oke, jadi warnanya seperti ini. Untuk yang warna Diamond Black itu seperti ini. Jadi ada dua warna, ada dua pilihan warna, warna Sunrise Gold atau warna Diamond Black. Oke, jadi ini adalah tampilan dari Vivo V25e untuk yang warna Sunrise Gold seperti ini dan yang warna Diamond Black seperti ini. Untuk detailnya, di sini ada triple kamera, ada tulisan AI Cam pada atas lampu flash. Ada juga list warna emas yang lebih putih atau emas keputihan. Di sini warna emas dan juga di sini warna emas. Ada logo Vivo di sini untuk yang warna hitam. Sama ya, tapi untuk teksturnya sama, cuma di sini agak lebih lembut yang warna gold. Untuk warna hitamnya di bagian kamera di sini warnanya glossy ya. Kalau yang warna emas di sini dia doff. Oke, untuk bagian samping di sini ada tombol volume dan juga tombol power. Untuk bagian bawah di sini ada port USB Type C, ada lubang mikrofon atau lubang speaker, lubang speaker, dan di sini ada port atau tempat SIM card. Kita coba buka.
Jadi di sini modelnya hybrid, bisa dikasih SIM 2 tapi untuk slot memori harus mengalah, dan juga bisa dikasih memori tapi SIM 2 harus mengalah. Untuk bagian samping dia tidak ada apa-apa. Untuk bagian atas juga cuma ada lubang mikrofon. Jadi seperti ini. Kalau warna emasnya dia polos ya. Untuk yang warna hitam dia ada seperti kotak atau persegi, kita ketika diarahkan atau dilihat dari segi yang berbeda. Untuk bagian depan seperti ini, masih menggunakan layar Pony. Oke. Untuk spesifikasi, Vivo V25e ini menggunakan RAM 8GB ditambah dengan extended RAM 8GB juga. Kemudian untuk internal ada yang 128GB, ada juga yang internal 256GB. Untuk prosesor, Vivo V25e ini menggunakan MediaTek Helio G99. Untuk kapasitas baterai, dia menggunakan 4500 mAh dengan pengecasan flash charge 44 watt. Untuk bagian layar, Vivo V25e ini memiliki lebar layar yaitu 6,44 inch dengan resolusi Full HD Plus, sudah menggunakan layar AMOLED, dan juga memiliki refresh rate 90Hz. Vivo V25e ini juga sudah memiliki NFC multifungsi yang bisa digunakan sebagai akses fisik, kartu uang elektronik, dan juga bertukar file. Untuk OS, Vivo V25e ini menggunakan Funtouch OS 12 dan juga sudah menggunakan Android 12. Untuk bagian belakang, Vivo V25e ini menggunakan triple kamera dengan kamera utama yaitu 64 megapiksel OIS. Kemudian ada kamera bokeh 2 megapiksel dan juga kamera super makro 2 megapiksel. Untuk bagian depan, kamera Vivo V25e ini menggunakan 32 megapiksel autofocus. Acara apa ya, Mbak? Enggak pakai itu. Ini pokoknya banyaknya duh, apa kali. Sewidok wes itu. Sewidok aku manan. Itu jasanya pastikan. Awan. Halo.
Halo. Dipoto ya. Halo. Dipoto lu. Ini sampai itu. Ini sampai itu. Ini sampai kenapa nih? Berarti sana YouTube ah. Dan ini adalah kamera depan video dari Vivo V25e. Stabil, keren. Penangkapan di siang hari. Kita coba jalan lagi. Dan ini dual view video untuk perekaman kamera depan dan belakang secara bersamaan. Oke, untuk kesimpulannya, Vivo V25e ini cocok buat Anda yang sedang mencari handphone dengan performa yang tinggi karena sudah menggunakan prosesor MediaTek Helio G99, apalagi sudah menggunakan RAM 8GB dan juga ada extended RAM 8GB juga. Kemudian ada dua varian internal. Jadi gak usah bingung, ketika 128GB kurang, Anda bisa memilih yang varian 256GB. Untuk hasil kameranya juga sangat bagus, bokehnya rapi, apalagi pada bagian videonya, perekamannya sangat stabil, baik kamera belakang maupun kamera depan. Dan untuk kamera depannya juga sudah bisa di zoom. Keunikan lainnya ada di bagian desainnya, yang semula berwarna emas, ketika kita paparkan pada sinar matahari atau sinar UV, body dari Vivo V25e ini akan berubah menjadi warna orange. Jadi kesannya kita memiliki dua handphone yang berbeda. Jadi begitu review dari Maido Gadget tentang Vivo V25e ini. Kalau Anda suka, langsung saja dibeli. Ada yang internal 128, ada juga yang internal 256. Kalau suka yang warna sunrise gold seperti ini contohnya, dan yang warna diamond black seperti ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.